Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allamana fi ulumi fi darin amin. Amal ajizu amma yasturul awrata fayusalli ujuban aryan bila i'adatin. Amal ajizu adapun orang yang lemah. Amma dari sesuatu yasturul awrata yang dapat menutup aurat. Fayusalli ujuban maka dia sholat hal keadaannya wajib aryan. Ya. Hal keadaannya telanjang bila i'adatin dengan tanpa ngulang. Jadi orang yang lemah daripada menutup aurat, artinya dia sholat dia enggak bisa menutup auratnya. Ya. Maka dia sholat dalam keadaan telanjang dan enggak wajib ngulang. Ya. Karena nanti ada sholat yang dia wajib ngulang. Dia tetap punya kewajiban sholat tapi wajib ngulang. Kalau ini enggak wajib ngulang. Dia sholat dalam keadaan telanjang dan dia tidak wajib ngulang. Dia enggak mampu, lemah daripada sesuatu yang dapat menutup aurat. Lemahnya bisa ada kalanya ya. Enggak ada sama sekali. Bisa ada kalanya ada, tapi ya umpama ada tapi najis, terkena najis dan dia sulit untuk membersihkannya. Ataupun dia berada di satu tempat yang memang enggak ada apa-apa di situ, ada najis enggak bajunya doang, dia punya bajunya untuk hamparan di situ. Untuknya di bawahnya ada najis, dibuat hamparan, ada najis di bawahnya ditutupin jadi enggak najis. Jadi dia sembahyang dalam keadaan telanjang. Jadi dia sholat dalam keadaan telanjang. Itu dia enggak wajib ngulang. Ini permasalahan enggak wajib ngulang. Bila i'adatin dengan tanpa ngulang, nanti ada permasalahan di situ. Iya. Jadi kalau orang wajib ngulang, maka kita enggak boleh mengikut kepadanya. Artinya enggak boleh dia jadi imam. Tapi ketika dia tidak ya, ketika orang wajib ngulang ya. Ketika dia itu wajib ngulang, maka dia enggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena dia enggak bisa menanggung. Karena dia wajib ngulang. Tapi kalau dia itu enggak wajib ngulang, berarti dia sah sholatnya dan bisa menanggung orang. Jadi permasalahan yang pokoknya tadi apa? Dia enggak wajib ngulang. Jadi dia enggak wajib ngulang. Maka ketika dia enggak wajib ngulang, dia boleh dijadikan sebagai imam. Sama ketika ada orang dia itu tayamum. Tayamumnya itu yang wajib ngulang dia sholatnya nanti. Umpama dia ya perbanannya di ya di tangan, di anggota tayamum. Ya. Maka orang ini adalah wajib ngulang sholatnya. Maka ketika itu dia enggak boleh jadi imam. Nah ini berarti orang yang telanjang boleh jadi imam.
Orang telanjang boleh jadi imam. Ya masa iya, karena ini kan permasalahan ya. Tentunya posisi keadaannya itu enggak seperti di sini gitu ya. Di sini banyak orang ya. Orang punya baju bisa dipinjam dan segala macam-macam ya. Iya. Ini enggak ada orang ini ya. Sepi. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin ta'azzara ghusluhu, sekalipun serta ada yang menutup yang terkena najis, yang uzur oleh membasuhnya. Sekalipun ya ada penutup yang kena najis, yang uzur makainya. Artinya dia boleh telanjang gitu ya. Telanjang dia sembahyang dalam keadaan telanjang. La man amkana utathiruhu. Tidak ya. Tidak boleh dia solat dalam keadaan telanjang. Man orang yang amkanah memungkinkan dia tathiru oleh mensucikannya. Sesuatunya itu bajunya. Wa in kharajal waqtu, sekalipun telah keluar waktu. Jadi kalau dia punya baju terkena najis tapi dia mungkin untuk bisa, dia dapat untuk bisa mensucikan, membersihkan, mencuci bajunya, maka dia enggak boleh solat dalam keadaan telanjang. Maka dia boleh cuci itu sekalipun nanti dia solat sampai keluar waktu. Walau qadara ala satiri ba'dil aurati lazimahul satru bima wajada. Wa qaddama sawataini fal kubulu fadduburu. Walau qadara ala satiri ba'dil aurati, dan jikalau dia mampu atas ya yang menutup sebagian aurat, maka wajib lazimahu satru, wajib kepadanya menutup bima wajada, dengan apa yang dia dapati. Artinya sesuai dengan kemampuan, ya kemampuan yang bisa nutupin segitu ya tutupin segitu apa adanya ya. Bajunya cuma segitu doang, pendek kecil. Wa qaddama sawataini, dan dia dahulukan dua kemaluannya. Fal kuburu fadduburu, pertama ya awali du kubul, kemaluan depan, lalu dubur, kemaluan belakang. Kenapa begitu? Ya karena kemaluan depan ini menghadap kiblat. Lagi kemaluan belakang udah ketutup ya sama pantatnya ya. Ya. Wa la yusalli aniyan ma'a wujudi haririn bal labisan lahu li annahu yuba'u lil ajati. Wa la yusalli, tidak boleh dia salat aryan dalam keadaan telanjang, ma'a wujudi aririn serta ada sutra. Bal labisan lahu, bahkan dia pakai sutra itu. Jadi jangan sampai enggak sembahyang, jangan sampai sembahyang dalam keadaan telanjang beralasan enggak ada baju, padahal ada sutra, pakai sutra. Jadi kita lihat di sini Islam itu luas ya, Islam itu apa, toleran ya, toleransinya sangat tinggi. Makanya kalau kita memahami agama Islam ini dengan benar, dengan baik, ilmu kita banyak, insya Allah penuh maaf ya. Makanya orang yang suka marah itu karena apa? Ilmunya kurang. Kalau orang yang ilmu tinggi enggak marah. Kenapa kok dia begitu? Ada dalilnya. Oh ya. Ada dalilnya. Li'annahu yubahu lil hajati, karena bahwasanya dia itu dibolehkan karena hajat. Ya. Jadi pakai sutra itu dibolehkan karena hajat. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Wa yalzamu tat'inu law udima saubu aw nahuhu. Dan wajib
bertanah, pakai tanah. Lau jikalau udimas saumu, tidak diperdapati baju au nahwa tasumpama. Jadi bajunya enggak ada atau kain-kain lainnya enggak ada. Maka dia tutup badannya pakai tanah. Waduh. Sembayang pakai tanah. Ditutup badannya semua. Iya. Iya, mudah-mudahan kita enggak dalam posisi seperti ini ya. Karena posisi seperti ini berarti susah nih. Keadaan susah. Wa yajuzu li muqtasin iktida'un bi'arin. Nah, ini dia. Dan boleh bagi orang yang berpakaian ngikut dengan orang yang telanjang. Boleh tuh, ya. Tapi nanti yang di belakang jangan ngeliatin imamnya aja. Ngeliatnya tempat sujudnya aja gitu. Walaysa lil 'ari ghasbus saumi, tidak boleh bagi orang yang telanjang merampas baju. Buat sembahyang rampas enggak boleh. Sekalipun buat sembahyang, makanya kita ya usahakan kalau kita sembahyang itu bajunya biar halal, bagus. Apapun segala sesuatu untuk ibadah usahakan yang bagus ya, yang cakep. Jangan sampai ya ada yang haram, jangan sampai. Semuanya yang paling bagus ya, yang paling bagus. Jangan ada yang jelek. Bangun kita umpama ya. Ya, membangun kita umpama ya, jangan pakai harta yang haram. Yang bagus. Kalau pakai yang haram panas entar. Apalagi buat bangunan pesantren. Jangan ada yang haram. Duitnya pakai bank konvensional, jangan. Ada sumbangan dari bank konvensional, jangan. Sekalipun ya dikasih banyak miliaran, jangan talak. Ya kalau umpama buat kobong santri, duitnya boleh yang haram. Entar santrinya enggak betah. Kenapa? Panasan. Gerah. Jadi halalan, usahakan halalan, halalan taiban. Wa yusannu lil musalli ay yalbasa ahsana siyabi, dan disunahkan bagi orang yang sembahyang bahwa dia pakai paling bagus pakaiannya. Ini paling bagus pakaiannya, yang paling cakep, pakai yang paling cakep. Syukur nikmat Allah. Wa yartadiya, dan pakai selendang, pakai selendang. Pakai selendang. Ya. Sembahyang enggak apa-apa, pakai. Cuma jangan buat gaya-gayaan ya. Buat gaya-gayaan. jangan buat gaya-gayaan. Orang yang pakai gaya-gaya kan ketahuan. Ya. Ada yang buat benar-benar buat ibadah. Enggak apa-apa pakai. Di sini gitu. Pakai sendiri. Maka dalam kitab Irsyadul Ibad, sekalipun pakai tali, sekalipun pakai tali, sekalipun, sekalipun pakai tali, pakai selendang pakai, pakai begini. Dan udah sembahyang taruh lagi, jangan terus senang kapan aja dipakai. Sampai buat tidur sampai bahu-bahu gitu ya. Iya, ini bukannya sombong pakai selendang, bukan sombong, tawadu justru. Boleh jadi yang kagak mau pakai, yang pengen dikata tawadu, pengen dikata sederhana. Nah, ini dia sombong, boleh jadi itu yang sombong, pengen dikata. Jadi yang tawadu mana? Yang tunduk kepada perintah. Tunduk pada perintah. Ya, orang kalau umpama disuruh nurut aja, tawadu itu enggak? Tawadu itu dia, nurut patuh.
Disuruh pakai ini mau, disuruh pakai itu mau, nurut dia. Sama kita diperintahkan oleh syariat, disuruh pakai ini iya, disuruh pakai itu iya. Niatnya itu imtisalan li awamirillah. Niatnya begitu. Karena menjunjung tinggi bagi perintah Allah, enggak lain. Wa yata'ammama, pakai imamah. Ya mungkin kita belum haji malu kali ya. Di rumah boleh juga pakai gitu. Di kamar sendiri pakai imamah gitu ya. Wa yataqammasa, dan pakai gamis ya. Pakai gamis. Dia pakai baju kurung ya. Itu bagus, enggak apa-apa. Tapi ingat tadi, bukan gaya-gayaan, bukan sombong-sombongan. Emang mau sembahyang, tapi sembahyang dilepas. Niatnya itu aja, imtisalan li awamirillah. Semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, Rasulullah perintahkan kepada kita, niatnya itu imtisalan li awamirillah. Udah enggak lain-lain. Karena coba kalau ada orang sama kita, kita perintahin, lalu dia nurut. Orang lain tanya, kenapa kok ente pakai ini? Karena suruh guru saya. Gurunya dengar jawaban orang muridnya itu. Kira-kira gurunya senang gak kira-kira? Masya Allah, senang banget. Kenapa? Dijunjung tinggi perintahnya. Itulah yang namanya benar-benar murid. Sama ketika kita menuruti perintah Allah, lalu kita turut terus karena Allah, kita ya, melaksanakannya karena perintah Allah, junjung tinggi perintah Allah. Yakinlah Allah cinta. Yakinlah Allah cinta kepadanya. Nurut aja. Wa yata toilasa, dan dia pakai toilasan, pakai tutup sini. Ini. Sini bisa. Nyata juga di sini. Macam. Oh, di Mekah banyaknya pada begini. Ya. Iya. Tapi ingat, bukan gaya-gayaan. Ya. Bukan gaya-gayaan ya. Mau sembahyang aja pakai. Taruh udah rapi itu, taruh lagi. Gitu. Atau lagi ada acara, ini. Gitu. Kayak sorban itu diperintahkan. Itu aja, selain itu taruh. Gitu. Jadi niatnya itu imtisalan li awamirillah. Imtisalan, kita niat itu. Insyaallah Allah akan cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Walau kana indahu saubani faqad labisa ahaduhuma wartada bil akhirin. Jikalau di sisinya ada dua baju saja, dia punya baju dua doang, maka dia pakai labisa ahaduhuma, satu daripada keduanya, wartada bil akhirin, dan dia berselendang yang lain. Bajunya buat selendang, yang satu dia pakai, yang satu dia buat selendang. Saking apa? Perintah pakai selendang. Enggak apa-apa, enggak sombong. Tapi buat itu aja, jangan buat kemana-mana ya. Ya. Buat itu aja enggak apa-apa. Ini bukan ngelakuin toko, bukan ya. Bukan lakuin toko. Pakai, silakan pakai. Dan kita jadi orang punya hati, jangan ngatain orang segitu aja udah sombong banget pakai selendang. Ya jangan begitu ya. Justru itulah orang yang tawadu, pakai imamah, justru itulah yang tawadu.
Jangan dibilang tuh orang enggak pakai imamah tuh lebih tawadu sama yang apa. Belum tentu. Justru yang pakai imamah itu boleh jadi ketika di imtisanan li awamirillah itulah yang tawadu. Kita kadang ketipu ya, kita kadang ketipu. Orang yang ya enggak pakai apa-apa itu yang tawadu, belum tentu. Ya. Jadi ketika dia melaksanakan perintah Allah imtisalan li awamirillah lillahi taala dia lakukan, itulah orang yang tawadu. Kan kelihatan orang yang benar-benar pakai itu. In kana sama sutratun, jika ada di sana sutrah. Wa illa, jika Allah enggak, artinya enggak ada sutrah. Ja'ala umusallat, maka dijadikan dia itu bajunya empat solat. Ya. Kama aftabi syaikhuna, sebagaimana memberikan fatwa dengannya oleh guru kami. Far'un yajibu hadza satru kharija salati aidan wala bisaubin najisin aw haririn lam yajid ghairahu hatta fil khalwati, lakinil wajibu fiha satru sawatai rajuli wa ma baina suratin wa rukbati ghairihi. Ya, tanggung nih kita habisin aja. Yajibu, wajib far'un satu cabang masalah fikih, yajibu hukumnya wajib hadza satru, ini penutup, kharijal salati di luar salat aidan pula. Ya. Wajib ditutup di luar salat juga, walau bisaubin najisin, sekalipun dengan baju ya yang najis. Ya, aurat wajib ditutup sekalipun dengan baju yang najis, aw haririn atau sutra, lam yajid ghairahu, dia tidak mendapati selainnya. Selain ya selain sutra ya. Cuma ada sutra doang wajib. Hatta fil khulwati, sampai pada tempat enggak ada orang. Ya. Sampai pada ya, ya situasi yang enggak ada orang, sunyi. Wajib tutup. Lakinil wajibu, akan tapi yang wajib fiha padanya satru sawatai rajuli. Ya. Akan tapi yang wajib padanya fiha pada khalwah, pada tempat yang sunyi itu satru sawati rajuli, menutup dua kemaluan laki-laki, itu aja. Iya. Enggak ada kata semuanya enggak apa-apa. Ya kalau maksudnya yang ditutup cuma kemaluannya, kemaluannya aja ya enggak apa-apa, gerah umpama gitu ya. Jadi jangan sampai kemaluannya diamblang walaupun sendiri. Iya. Wa ma baina suratin wa rukbati, surati waruk bati kau ini, dan apa-apa yang diantara pusar dan lutut yang lainnya, ya, ya, yang lainnya maksudnya selain laki-laki daripada perempuan yang merdeka dan budak, ya, apa-apa yang ada diantara pusar dan lutut selainnya selain perempuan yang merdeka, ya, ini kita umpamanya. Ya. Selainnya ya, selain laki-laki ya, selain laki-laki dan apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut selainnya selain laki-laki ya, berarti perempuan ya. Berarti perempuan yang merdeka itu ya. Ya, nah kalau ya, kalau perempuan dalam kesendirian itu yang ditutup, yang wajib bukan hanya kemaluannya aja, tapi apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut ketika dia berada di khalwah sendirian gitu ya. Kalau di banyak orang ya seluruh badannya gitu ya, kecuali muka dan telapak tangan, satu pendapat. Wa yajuzu kasfu'a fil khalwati, dan boleh membukanya pada berkhalwatnya. Boleh membukanya pada waktu berkhalwatnya. Buka aurat fil khalwati ya, walau minal masjid, sekalipun daripada masjid
sekalipun li adna gharadin, karena paling rendah tujuan, kata beridin seperti berdingin-dingin ya. Wasiyanati saubin, dan menjaga baju minad danasi, daripada kotoran, wal gubari dan debu, indakan sil baiti, ketika menyapu rumah, wa kagusin, dan seperti mandi ya, boleh ya. Jadi boleh dibuka aurat untuk paling rendah tujuan. Gerah kita buka kipasin. Ya. Mandi boleh buka, tapi sekedar itu, jangan lama-lama mandinya ya. Di kamar mandi lama jangan, banyak setan. Ya udahan aja udah. Udah jangan lama-lama. Wallahu a'lam bishawab wa rabi'uha.